Eh makanya apa jenenge timbulnya Sunda ya dah. Itu sebenarnya pada waktu di persemen kae. Selamat siang. Kita mau panen dan ini sudah diritin sama teman-teman. Bagian sudah diambil ini gabahnya. Ini gabahnya dengan melai yang sangat sempurna dari The Compost Pro View Surabaya. Dengan luasan bumi 300 dan itu bapak-bapak kita, Bapak Jainun Kepala BPSB beserta Pak Tony yang berkaos hijau formula dari The Compost. Seperti ini hasilnya, sudah panen, daunnya masih tetap hijau. Malainya mentes-mentes beras kepala. Dan di sini juga ada pembanding yang tidak pakai The Compost, ambruk semua sampai di sana, terkena angin dengan kekuatan akar yang kurang bagus, akhirnya ambruk semua. Ya, semoga bermanfaat. Yang lebih baik The Compost, alhamdulillah, bisyukurilah, dengan akar yang kuat, batang yang kokoh, tidak terjadi ambruk. Sementara demikian laporan dari kami, kita mau hitung bulir dengan pemakaian The Compost. Terima kasih. Selamat siang. Ini dengan Bapak. Jumlah malai yang jadi, jumlah anaan atau jumlah malai yang jadi. Yang kedua mungkin dari isi malainya ini. Bulir-bulirnya. Bulir-bulirnya seandainya ini ada jumlahnya bulir ini. Kurang lebih ukuran rata-rata 300 itu sudah bagus ya kan. Kapukane. Ya. Dan kemungkinan kalau tidak bernasnya, mungkin kalau di bawah sendiri atau mungkin masih jarang gepengnya, seperti ini kan ada yang gepeng nih. Gepeng-gepeng apa ngarani? Kabuk ya. Ini misalkan enggak begitu berapa ada berapa persen gabungnya? Biasanya sampai 12-an. Ya, termasuk di sini kan ada juga seperti ini. Ya. Ini biar termasuk mempengaruhi anu kualitas dan kuantitas sih, tidak. Kuantitas peraninya. Dengan ilustrasi dari Bapak Kepala BPSB Kutia Kabupaten Kediri ke Karesidenan Kediri. Bapak Insinyur Haji Jainun. Dan ini petaninya Bapak Muhammad Soim dari Pace. Asli petani ini. Asli petani. Petani belajar. Petani belajar katanya, tapi sudah bisa menguasai segitu banyaknya. Sementara itu yang kami laporkan dari The Compost Surabaya. Terima kasih. Ini diskusi formulator, kepala BPSB dan petani kaitan dengan panen hasil aplikasi The Compost di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Daun hijaunya masih terlihat, padahal hari ini, detik ini juga panen raya di Kecamatan Pace, Desa Banaran, Kabupaten Nganjuk. Terima kasih.
32 gampang ambruk. Tapi wingi sing Mojosari ya gak ambruk. Nah ini kita sing rendengan iki cara musim angin ini malah kok boten pakai nemen kulane kok ada baru siap iki ya gedhe ya gak ambruk. Nah iki gak dihitung anu nih malah ini coba piro malah ini apa anu bulire ya nek bulire kan nek malah ini kan nang itu kan ini dari bawah ini ini kan ini sing wah piro nah sing wah piro iki ngene lah 1 2. Nah niki kok cenderung mbok suwah kabeh nang ndok variaran ngeten iki. Cuma biasanya kok nyanggone sempalane iki lho, ngono ngeten to. Nang ngene kan gak ditong to kira. Gak kena potong lagi. Putih. Lah ngono ditong to niki. Ya ditong mau niki bahasa mbok cuma kan gagal kan gak. Nah, nang ngene iki kan misalnya bulir malai yang jadi, ini kan gak jadi. Kena penyakit. Itu kewe enak ini ngakai gak ditosi ya di kelasmu rumah turun ya? Boleh, nanggir rumah ini apa aku tengok-tengok ini anak cikgu yang geletak di sini misalnya oh, maka kewe nanggir ini pidana desa ya mas wangi nanggir aku ngilain apa ini? Samalas 11 ngakruk nanggir 19? Iya 11 apa 19? 19 19 kan kudu minimal 10 oh jadi 50% lebih pak. Memang ini mungkin ada yang ambil tinggi ini termasuk jadi ini bir mas ini bir bir seluruh telur dulu waktu di awal-awal gak tapi tahun depan ini ada 14 tak 26 ini 26 26 26 ya tapi boleh berdua lah tapi kalau bisa sih kalau berasa ya iya kok ya nanti kalau gue tuh mau 18 tadi mau ulang tongolak 6 likor walulat walulat ya jangan zaman ngitung apa ya 17 ya 50 bagi burung ya lu kira 32 yang berisi. Loh istimewa ya. Enggak istimewa nih. Sama. Kayaknya kepala BPSB loh. Tengongkon ini kongkonan diwi. Ini kira bakal lagi mas tak tawar ini kayak gak gelem ini minta ini untuk ditutup